Sedang lanjutan suap perizinan mega proyek Mekarta Anungabaut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Mantan Iwa Karniwa dipaju di Pengadilan Tipikor Bandung. Dina eta sidang teh Iwa Karniwa monda nampa duit anu niti 1 miliar ti Neneng Rahmi jeung Henry Lincoln. Lian tig itu terdakwa ngerasa tersalah patali jeung kasus suap perizinan RDTR Kabupaten Bekasi anu bakal ngawangun mega proyek Mekarta. Sekretaris Daerah Jawa Barat Mantan Iwa Karniwa ngalakonan deui sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandung. Dina eta sidang anu ayeuna, Iwa Karniwa nyorang sidang pamariksaan terdakwa. Dina agenda sidang, Iwa mondah kungsi nampa duit anu niti 1 miliar ti Neneng Rahmi jeung Henry Lincoln. Sanajan kitu, dina fakta persidangan sejena, dirina ngaku yen aya alat peraga kampanye bakal calon gubernur anu dipasang di sajumlah yang lelewek di Kabupaten Bekasi kalawan ngaran terdakwa. Liantik itu terdakwa ngarasa henteu salah sama sekali dina kasus suap perizinan RDTR Kabupaten Bekasi anu bakal ngawangun mega proyek Mekarta. Ya, berdasarkan tentu teman-teman media sudah mendengarkan fakta persidangan mulai awal sampai akhir, dan berdasarkan fakta persidangan tersebut saya merasa bahwa saya sudah bekerja maksimal sesuai ketentuan, dan saya terakhir ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim itu merasa tidak bersalah. Sakumaha nu kabewarakeun samemehna Iwa Karniwa dicindekeun jadi terdakwa dumasar kana hasil pamekaran kasus OTT suap Kabupati Bekasi Mantan Neneng Hasanah Yasin. Iwa didakwa nampa duit anu niti 800 juta pikeun ngurus raperda rarancang detail tata rohang Kabupaten Bekasi patali jeung mega proyek Mekarta. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.